A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'da. Ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini saya ingin mengulang-ulang kajian kita yang sudah bertahun-tahun lalu kita bahas. Kita ulang lagi hari ini karena banyak teman-teman kita yang baru. Saya ingin membahas tentang apa saja sholat yang bisa kita lakukan kapanpun kita mau. Jadi sholat, bukan kapanpun kita mau. Sholat yang bisa dilakukan pada waktu tertentu. Ya, jadi sholat ini bisa kita lakukan pada waktu-waktu tertentu. Jadi ibu ambil sholat ini, lalu kita lakukan di waktu-waktu yang kita inginkan, yang kita ingin lakukan. Oke, kita mulai ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau usia kita 50-an, 60-an, itu kita kalau bisa tidak semua hal harus kita pelajari. Pelajari saja hal-hal yang langsung bisa kita amalkan. Supaya apa? Supaya ketika kita mengamalkannya, kita langsung dapat pahalanya. Ya. Nah, sebagian mungkin sudah sering saya ulang-ulang, tapi sebagian lain yuk kita belajar pelan-pelan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat pada waktunya. Kita mulai dari maghrib, ibu-ibu ya. Kita agak lain sikit, mulainya dari maghrib. Yang pertama ada namanya sholat sunnah awabin. Apa namanya? Sholat sunnah awabin. Nah, sholat sunnah awabin ini dilakukan dari maghrib menjelang isya. Jadi kita sholat maghrib 3 rakaat, lanjut kita lakukan sholat sunnat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Lalu kita lakukan sholat sunat awabin namanya. Apa itu sholat sunat awabin? Sholat sunat awabin adalah sholat yang dianjurkan kita kerjakan. Tujuannya adalah mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Jadi dari pagi menjelang maghrib kan kadang-kadang kita punya dosa tuh. Maka supaya diampunkan dosa kita itu, kita dianjurkan melakukan sholat yang namanya sholat sunnah awabin. Gimana caranya? Dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 6 rakaat. Dilakukan gimana? Dilakukan 2-2-2. Caranya gimana? Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh. Hanya saja sangat dianjurkan untuk setelah Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Itu setiap rakaat. Nah, itu bisa mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Apa tadi Al-Falaq? Lupo. Al-Falaq 6 kali,
Al-ikhlas, terbalik. Al-ikhlas 6 kali, Al-falak 1 kali, dan An-nas 1 kali. Itu waktunya dari maghrib menjelang isya. Dari maghrib menjelang isya, kalau boleh pilih mana bagus, lakukan solat awabin atau baca Al-Quran. Kadang-kadang kan kita pengen iktikaf tuh dari maghrib menjelang isya, check sound. Kadang-kadang kan kita pengen iktikaf tuh dari maghrib menjelang isya. Nah, mana yang baik, baca Quran atau solat sunat awabin? Lebih baik solat sunat awabin. Baca Qurannya bisa di lain waktu. Karena solat awabin ini hanya dikerjakan dari maghrib menjelang isya, bukan menjelang kita solat isya, bukan. Tapi menjelang azan isya. Boleh dipecah. Misalnya habis maghrib kan kita ba'diyah maghrib tuh. Lalu kemudian kita solat awabin 2 rakaat. Lalu kemudian kita ada orang belanja, kita layani dulu orang belanja. Pas masuk rumah belum lagi azan isya, saya awabin aja lah, awabin lagi. Itu boleh. Lalu kita nganga-nganga, suntuk kapan lu, awabin aja lah, boleh. Yang penting waktunya dari maghrib menjelang isya, azan isya. Oke? Al-ikhlas, Al-falak, An-nas 1 kali. Nah, ini dia awabin. Nah, yang kedua, tengah malam kan kita sholat isya tuh, saya mulainya dari maghrib nih, adalah dari isya sampai azan subuh. Apa sholat-sholat yang bisa kita lakukan dari azan isya sampai azan subuh? Di antaranya adalah sholat isya, ya tentulah ya. Batas isya itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa sholat isya. Tetapi tabiatnya sholat isya itu dilakukan di awal waktu. Jadi kalau bisa jangan ditunda. Kemudian tahajud dari isya menjelang subuh juga. Kemudian witir dari isya menjelang subuh juga. Kita bahas satu persatu sholat tahajud. Apakah tahajud itu harus tidur dulu? Jawabannya tidak. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Jadi kalau habis isya ibu tidur, terbangun jam 10 malam, boleh tahajud? Boleh. Tertidur lagi, terbangun jam 12 malam, boleh tahajud? Boleh. Tertidur lagi, ingat masa lalu, tajagoro jam 2 malam, boleh tahajud? Boleh. Tahajud itu bisa dilakukan 2, 4, 8 rakaat. Kalau 8 rakaat, 2, 2, 2. Tapi ada banyak orang yang bertanya, ustazah, boleh enggak saya tahajud itu 4 rakaat sekaligus? Jadi 4, 4. Jawabannya adalah boleh. Tetapi kalau sholat sunnah dilakukan 4 rakaat mengacu pada sholat malam Rasulullah, itu caranya tidak kayak sholat zuhur. Misalnya nih, kita pengen tahajud 4-4, atau pengen isya duha 4-4, atau pengen rawatib sebelum zuhur, setelah zuhur 4-4. Kalau sholat sunnah 4 rakaat itu tidak sama kayak sholat zuhur. Caranya agak lebih rumit. Yang pertama niatnya dulu, sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kalau sholat zuhur, rakaat 1-2 ayat pendek,
rakaat 3-4 enggak ayat pendek gitu kan. Tapi kalau sholat sunnah, apapun sholat sunnahnya, kalau 4 rakaat, rakaat 1, 2, 3, 4 nya pakai ayat pendek. Kemudian kalau sholat zuhur kan kita pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah langsung 4-4, tidak pakai tahiyat awal apapun sholatnya, kecuali sholat tasbih. Jadi boleh 4-4 tapi tidak pakai tahiyat awal. Paham? Nah gitu. Bisa tuh 4-4. Nah witir bisa 1, bisa 3. Witir masih banyak saya tengok jemaah yang sholat witir kayak sholat maghrib. Nya pakai tahiyat awal. Witir tidak pakai tahiyat awal kalau 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1, 2, dan 3 baca ayat pendek. Tapi tidak pakai tahiyat awal kayak sholat maghrib. Kemarin saya baru dapat data, ada jemaah sholat witir seumur hidup kayak sholat maghrib. Nah ini tidak bisa. Walaupun sepele harus kita belajar. Witir kayak sholat Ramadan lah, langsung 3 ya kan. Nah cuman kalau sholat maghrib rakaat 1, 2 baca ayat pendek, rakaat ketiga kan Al-Fatihah aja. Sementara witir 1, 2, 3 baca ayat pendek, rakaat ketiganya dianjurkan baca 3 kul. Nah apakah boleh habis isya kita langsung witir? Boleh. Tengah malam mau tahajud? Boleh. Tapi jangan witir lagi. Ada orang-orang yang dia suka sekali menggabungkan sholat isyanya dengan sholat tahajud. Jadi dia tidur dulu, tengah malam baru dia tahajud, dia gabung dengan sholat isya. Ada orang-orang seperti itu. Saya jelaskan. Secara hukum boleh enggak sholat isyanya digabung dengan tahajud dan witir misalnya? Secara hukum enggak apa-apa, tapi itu tidak saya anjurkan. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu, sementara sholat tahajud tabiatnya di ujung waktu. Jadi kalau bisa jangan begitu, sholat isya dulu baru tahajudnya di ujung, sepertiga malam terakhir. Walaupun bisa jam 10. Jadi kan gini, malam itu dibagi 3. Satu malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama adalah dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua adalah jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah jam 2 malam sampai adzan subuh. Nah tabiat sholat tahajud dan witir itu sepertiga malam terakhir, sementara tabiat sholat isya adalah sepertiga malam pertama. Jadi boleh tapi saya gak nganjurkan. Takut tekalok sampailah nanti lewat azan subuh. Nah kalau kita bangunnya udah mepet-mepet azan subuh, jadi udah mepet-mepet azan subuh baru kita bangun. Pertanyaannya apakah dilakukan tahajud atau sholat witir? Kalau bisa sih tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Hanya saja nih kadang-kadang kan mepet banget nih, maka minimal witir aja 1 rakaat. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasul pernah meninggalkan tahajud. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasul pernah meninggalkan taraweh. Jadi kalau bisa witir itu jangan ditinggal. Bahkan dalam satu wasiat Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda, jangan kalian tinggalkan beberapa perkara. Yang pertama adalah puasa yaumul bid, puasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua adalah puasa
adalah sholat witir. Yang ketiga adalah sholat duha. Itu jangan ditinggal, saking pentingnya sholat witir. Oke? Awabin, tahajud, witir. Sampai di sini ada yang ragu sebelum saya lanjut? Ada yang ragu? Lah, aman. Saya ragu sama ibu dari tadi cerita kiri kanan. Apa gua gitu. Ada yang ragu? Atau ada yang witirnya kayak sholat maghrib? Enggak ya? Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada namanya sholat fajar. Sholat fajar ini udah sering saya sampaikan. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Dilakukan setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Harus azan dulu baru sholat fajar. Rasulullah pernah bersabda, rak'atanil fajar, dua rakaat sholat fajar, khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Dilakukan setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Nah, selanjutnya adalah, boleh tidak sholat fajar itu dilakukan kalau kita subuhnya jam 5. Sekarang subuh 4:15. Kita terbangun jam 5. Boleh enggak kita fajar 2 rakaat lalu subuh 2 rakaat? Jawabannya, selagi masih ada waktu subuhnya, boleh. Tapi kalau waktu subuhnya sudah habis, tidak boleh lagi. Fokus dengan sholat subuh saja. Dan jangan lupa, ketika ibu melakukan sholat fajar, banyak-banyaklah berdoa. Karena di jadwal fajar itu adalah jadwal di mana Allah akan ijabah semua doa-doa kita. Kalau bisa, sebelum sholat fajar, itu kita catat dulu kita maunya apa. Lalu lagi sholat, kita doakan apa yang kita mau. Paham? Tapi ada dalil lain yang menyebutkan. Dalilnya, siapa yang sholat fajar, siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid atau di musola. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid atau di musola. Lalu kemudian setelah dia melakukan sholat 2 rakaat itu, dia beriktikaf. Dia tetap iktikaf di masjid atau di musola itu sampai datang waktu syuruq, sekitar 1,5 jam setelah azan subuh. Lalu dia sholat syuruq 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruq 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umrah. Pertanyaannya, boleh enggak sholat syuruq itu dilakukan di rumah? Jawabannya boleh. Tapi pahalanya pahala syuruq aja. Tak dapat pahala haji umroh. Jadi kalau mau dapatnya pahala haji umroh, harus dibarengi dengan iktikaf. Subuh 2 rakaat, iktikaf sampai syuruq, lalu sholat syuruq 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah duduk, tenang, diam di masjid atau di musola. Apa aktivitas iktikaf? Yang pertama adalah zikir. Yang kedua adalah ingat-ingat kekurangan diri. Yang ketiga adalah baca Quran. Zikir, ingat kekurangan diri, baca Quran, berdoa. Zikir, ingat kekurangan diri, baca Quran, berdoa. Itu aktivitas iktikaf. Kita tetap di masjid. Ustazah, saya di masjid, saya baca Quran, tapi sambil cerita, itu baca Quran namanya, bukan iktikaf. Kalau iktikaf tuh harus diam, Bu. Ustazah, saya di rumah diam baca Quran. Bukan iktikaf namanya, karena tidak di masjid. Paham gak nih?
Makanya orang itikaf itu duduknya jauh-jauh. Dia jangan cerita. Apa yang membedakan zikir biasa dengan itikaf? Kalau zikir biasa, dia boleh sambil cerita, sambil scroll-scroll handphone. Tapi kalau mau dia dianggap itikaf, dia harus diam. Di masjid, diam. Di masjid sambil ngobrol bukan itikaf namanya. Jadi di masjid, diam. Kalau di masjid sambil ngobrol itu bukan itikaf namanya. Makanya itikaf itu orang duduknya sendiri-sendiri. Ustazah, saya enggak bisa itikaf terus-terusan. Kalau enggak bisa itikaf terus-terusan, di masjid atau di musola buat aja sekali seminggu. Entah setiap Jumat ke, entah setiap minggu ke. Makanya masjid ini bukan tempat bercerita atau mengutiak-ngutiak orang. Jadi kalau ada orang salam kanan salam kiri, lalu kemudian dia pergi ke sudut, jangan ibu sapa-sapa dia. Jangan-jangan dia pengen beriktikaf supaya dapat pahala haji umroh. Kalau laki-laki hanya dengan sholat Jumat, itu adalah hajinya orang yang tidak mampu berhaji. Kalau perempuan, haji umrohnya bukan dengan sholat Jumat, tapi dengan iktikaf sampai datang waktu syuruk. Paham? Oh ustazah, kan katanya perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Kan katanya perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Maka ada dalil, idas memang lebih baik perempuan itu sholat di rumah. Tapi ada dalil yang menyebutkan, izas ta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkan dia. Jadi perempuan tidak dilarang ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Jadi aman aja ya, kalau kita ingin melakukan iktikaf di masjid biar dapat pahala haji umrah. Jadi sholat fajar matahari belum muncul, sholat syuruk matahari muncul belum panas. Nah 3 jam atau 2,5 jam dari azan subuh itu ketemu lagi yang namanya sholat duha. Sholat duha itu dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 4-4 macam tadi, 4-4-4. Kalau mau 2-2 berarti setiap 2 rakaat berhenti 6 kali salam. Sholat duha ini afdolnya 2 rakaat. Jadi 2-2-2-2 itu lebih afdol. Rakaat pertama dianjurkan baca asy-syams. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Setiap rakaat seperti itu. Kalau awabin tadi apa? Al ikhlas berapa kali? 6 kali. Al falak berapa kali? 1. An-nas berapa kali? Nah, itu setiap rakaat. Tapi kalau sholat duha al-syams 1 kali, asy-syams rakaat pertama, ad-duha rakaat kedua. Tapi itu cuma dianjurkan, dia tidak diwajibkan. Dan dia bisa dipotong. Misalnya jam 7.30 kita sholat duha, lalu kemudian nganga-nganga-nganga, orang belanja, suntuk, duha lagi. Boleh. Lalu kemudian baring-baring-baring, duha lagi. Boleh. Karena dia pokoknya selama waktu duha. Kalau mau dilakukan 4 rakaat seperti yang tadi saya sampaikan. Udah, itu aja. Ya. Nah, ibu-ibu, maka selebihnya ada namanya sholat rawatib. Sholat rawatib ini tujuannya menyempurnakan ibadah sholat kita. Iya kan? Banyak orang salah paham. Di masjid dia rawatib, di rumah dia tidak rawatib. Terbalik-balik. Padahal rawatib ini
lebih penting dilakukan di rumah. Kalau di masjid, tidak rawatib kita, salah bacaan kita, imam yang menggantikan. Tapi kalau di rumah, salah bacaan kita, siapa yang menggantikan? Maka rawatib lebih baik, bagus kalau kita kerjakan di rumah. Kapan rawatib? Rawatib itu terbagi dua. Pertama rawatib qobliyah, kedua rawatib ba'diyah. Kapan? Dua rakaat sebelum subuh, dua atau empat rakaat sebelum zuhur, dua atau empat rakaat setelah zuhur, dua rakaat sebelum asar, dua rakaat sebelum setelah maghrib, dan dua rakaat sebelum setelah isya. Khusus untuk dua rakaat sebelum isya, dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum asar, itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah mu'akkad. Dia tidak sunnah mu'akkad. Tapi setelah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Apakah rawatib harus iftitah? Tidak. Apakah rawatib harus ayat pendek? Tidak. Iftitah dan ayat pendek cuma sunnah saja. Tapi harus azan dulu. Boleh enggak saya itu sholat sedang azan? Sedang orang azan pengen buru-buru sholat? Enggak boleh. Karena jawab azan adalah wajib. Jawab dulu azannya, baru ibu sholat. Lah kalau azannya banyak gimana? Minimal jawab satu aja azan. Setelah itu ibu sholat. Lagi sholat terdengar lagi azan di tempat lain. Enggak apa-apa. Yang penting udah jawab satu kali. Saya kan mau buru-buru. Silahkan sholat wajib. Dengarkan azan. Jawab. Kalau buru-buru enggak usah baca Al-Fatihah. Enggak usah baca iftitah dan ayat pendek. Langsung aja Al-Fatihah. Jadi iftitah dan ayat pendek boleh ditinggalkan. Jawab azan enggak boleh ditinggalkan. Mesti jawab. Makanya kemarin ada pertanyaan, gimana kalau jawab azan dalam kamar mandi? Ada tiga cara. Yang pertama adalah jawab sebelum masuk kamar mandi. Tahan dulu. Bagaimana lu tahan tersasak ustazah? Boleh masuk, tutup bibirnya, jawab dalam hati. Tidak lama dah ustazah. Boleh biarkan dulu azan itu berkumandang. Pas keluar dari kamar mandi, baru kita jawab. Nah itu. Jadi tidak boleh buru-buru. Kita ketemu manusia, buru-buru kita tidak suka. Apalagi kalau kita buru-buru dalam ibadah. Termasuk tumakninah. Tumakninah itu wajib. Enggak baca iftitah enggak apa-apa. Enggak baca ayat pendek enggak apa-apa. Tapi kalau enggak tumakninah salatnya enggak sah. Tumakninah itu diam sejenak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Jadi ada diam sebentar. Itu wajib, itu rukun. Makanya kalau orang yang sholatnya copat tuh, tidak sah sholatnya itu. Tidak pakai tumakninah dia copat tuh sholatnya, walaupun pening ya. Syak. Tidak bisa itu. Tumakninah wajib. Tak usah baca iftitah, tak usah baca ayat pendek, tak apa-apa. Tapi wajib tumakninah. Kan gitu kan? Rukun sholat. Ruku dengan tumakninah. Sujud dengan tumakninah. Kan gitu kan? Seperti itu. Nah jadi inilah dia beberapa jenis sholat dilakukan di usia-usia ibu yang sudah senja menjelang tahajud. Iya kan? Nampaknya usia udah maghrib menjelang isya nih kan? Nah kita gak tahu umur, entah saya duluan, entah ibu pula duluan, entah siapa. Pokoknya kita usahakan gak usah banyak-banyak kali belajar itu yang aneh-aneh. Biar belajar dikit-dikit tapi bisa langsung kita amalkan. Pening-pening pula bicara-bicara yang lain.
Kemarin ada jemaah nanya lucu dia, sudah tua. Ustazah, iya, kenapa orang mati pakai kain kapan? Saya bilang lupa, saya nanya ke orang matinya. Ibu enggak usah pikirin itu, Bu, kata saya. Pikirin gimana cara sholat yang benar, cara baca Quran yang benar, cara tidur sesuai sunnah. Enggak usah pikirin kain kapan, Bu. Makin tua apa pikir soal kain kapan, ya kan? Nah, itu loh maksudnya. Ya nanyanya ada aneh ya. Ustazah, ustazah, kena azab kubur itu ada enggak sebenarnya, ustazah? Bertanya pula. Ah, ya kan, enggak usah pikirkan azab dulu. Tinggal doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Selebihnya lakukan ibadah. Enggak usah pusing-pusing kali hidup nih. Sekarang pelajari yang bisa langsung kita amalkan. Oke? Okay? Demikian dari saya. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Ala hadzihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin, amin ya Mujibah Sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'uzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maafiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salaminka salam wa ilaika ya arus salam fahayna rabbana bisalam wa dakhilna aljannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umuruna ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا